Oke, guys, kita sekarang di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Gresik, bersebelahan dengan SD SMP Muhammadiyah. Ini kan sebelahnya kan SMP ya? SD juga. Satu kompleks SD, SMP, SMA, masjid. Ini IGD. Parkiran ya? Kita melakukan pendaftaran dulu, guys, sebelum masuk ke tindakan selanjutnya. Jadi kayaknya untuk cek USG harus ke gedung yang baru. Oke, nah itu SMA, SMP, SD. Nah itu ada tempat rawat inap aja, guys. Jadi kita ke gedung baru. Nah ini gedung barunya, ini rumah sakit untuk pemeriksaan. Nah, cuma amburadul, guys. Banyak, guys, ternyata. Yuk, pendaftarannya itu ke situ, guys. Guys, kita sekarang ada di Rumah Sakit Aisyah Muhammadiyah Gresik. Ini ramai, guys, banyak pasien yang daftar ini. Kita mau ke dokter. Apa, Santi ya? Kayak nama istri saya, guys. Cuma beda nasib aja, guys. Dokter Juliana Susanti, terkenal ya, guys, di sini. Cuma penuh nih sekarang kuotanya di sini. Mungkin nanti kita langsung ke rumahnya aja langsung. Oke, guys, kita masih antri di rumah sakit nih. Sudah 5 menit. Jadi kita nunggu panggilan karena kita dikasih nomor antrian, guys. Oke, ternyata kuotanya sudah habis. Per hari 20 pasien. Jadi solusinya harus daftar online. Download aplikasi, guys. Langsung didaftarin. Langsung daftar biar diakui, guys. Oke, kita mau coba ke atas, guys. Naik sendiri. Pegangan, pintar. Ntar, kita mau cek ke atas bagaimana fasilitas dari rumah sakit ini. Bagus. Mana lagi? Ke atas. Iya, nunggu ibu usu. Nah, ini mushola. Bagus, guys. Dulu masalahnya. Oke, guys. Ini poli, guys. Poli di atas, adik. Lumayan lah ya, lumayan. Itu SD, SMP, SMA Muhammadiyah.
belah kanan saya ini jalan raya, guys. Hati-hati. Iya, rawatin apa? Ini ruangan rawat inapnya. Itu ruang perawatnya. Ada. Nah, ini ruangannya ini, guys. Ini pianang kayaknya ya. Bagus lah. Ke rumah sakit Muhammadiyah, guys. Oh iya, bu, bu, ayo. Ini ruangan untuk bayi, guys. Nah, ini adalah parkirnya, guys. Setiap ini ada nomornya. Nanti baru dikasihkan ini. 5.000. Oke. Oke, guys. Ini oleh-oleh khas Gresik, guys. Udah sari kelapa ini yang biasa beli di sini nih. Tokonya kecil tapi komplit. Komplit dan rasanya mantap rasanya. Banyak sekali toko udah di sini. Lebih langganannya itu sari kelapa itu aja. Tempatnya sempit, padat karena di belakang pasar Gresik ya. Artinya dinormalisasi atau dinaturalisasi biar besar. Jadi kalau yang suka kuliner makanan khas Gresik, sini tempatnya. Jalan Sindujoyo. Udah ke otak Bandung. Macam-macam. Kerupuk. Kerupuk. Kerupuknya macam-macam. Senang. Opak. Opak. Apalagi. Krepe kerang. Camping. Shopping. Nah, sepanjang jalan ini sampai ke perempatan Gresik itu penjual oleh-oleh khas Gresik, madu mongso, jenang tadi, teter, kemana? Rayas, cupung, cupung. Budak putih, budak hijau pandan, budak coklat. Macam-macam. Nah, ini pembeli semua ini, guys. Apalagi udah sampai perempatan, macet. Tapi macetnya masih normal lah. Lagi perempatan, guys. Pasarnya ini udah. Apa sih tenang cek ada nih. Cenin di pantura ya. Eh ini ngerti arti ini. Warung kopi yang terkenal 1000 warung kopi.
karena hampir tiap meter diisi warung kopi. Guys, kita sekarang ada di rumah sakit terbaik juga di Kota Gresik. Nah, ini rumah sakit Petro, guys. Apa? Oke, kita sudah di rumah sakit Petro. Kita mau cek pendaftaran. Nah, itu kakaknya lagi lari-lari deh. Ibunya lagi datar, kakaknya lari. Ojo lali guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.